Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa saja jenis-jenis benda karya tiga dimensi. Nah, benda-benda karya tiga dimensi itu jenisnya itu ada benda kubistis yang bentuknya kubus ya, seperti kayak misalnya lemari atau mungkin meja. Nah, itu benda kubistis. Kemudian yang kedua adalah benda silindris ya, bentuknya silinder ya. Nah, contohnya di sini adalah botol ya, ini merupakan benda silindris. Nah, kemudian benda bebas adalah bentuknya yang bebas, seperti pohon ini merupakan benda bebas. Nah, ini ketiga jenis ini adalah benda yang termasuk benda karya tiga dimensi ya. Nah, itu saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.